بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد إله 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 أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي أمهات والآباء يعني مولانا الله سبحانه وتعالى wa ما kita masih pada pembahasan fikih bulan Ramadan dan ini merupakan al-halaqatu as-salih uh, al-halaqatu as-salisa pertemuan yang ketiga dan insyaallah taala hari ini adalah pembahasan terakhir berkaitan dengan bab zakatul fitri yaitu zakat fitri yang dikenal di negeri kita dengan zakat fitrah. Zakat fitri, ya fitri ini artinya makan. Yaitu dengan adanya zakat fitri ini kita memberikan makan kepada fakir miskin. Sebagaimana kata Nabi SAW berkaitan dengan zakat fitri, tu'matan lil masakin, ia merupakan makanan bagi orang-orang miskin. Pembahasan pertama, hukum zakat fitri. Mengeluarkan zakat fitri ini kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimah. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Fardu Rasulullah SAW zakat al-fitri. Bahwasannya Rasulullah SAW telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. So'an min tamrin atau so'an min syairin. Satu so' berupa gandum atau satu so' berupa tamar atau kurma. Al-addi wal-hurri. Dan ini merupakan kewajiban bagi hamba atau budak ya hamba sahaya atau bagi orang yang merdeka wadzakari wal unsa demikian juga wajib bagi lelaki dan perempuan wasogi wal kabiri bagi anak kecil dan juga orang dewasa minal muslimin dari kalangan kaum muslimin nah artinya mengeluarkan zakat fitri ini adalah kewajiban bagi semua lapisan masyarakat kaum muslimin tanpa terkecuali. Bahkan seorang budak pun wajib mengeluarkan zakatnya. Anak kecil pun wajib mengeluarkan zakatnya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu berpendapat anak yang masih berupa janin di perut ibunya juga wajib mengeluarkan zakatnya, ya. Tentunya yang mengeluarkan zakat di sini adalah orang yang mampu dan uh, orang yang berada di dalam tanggungannya. Hikmah disariatkannya zakat, adapun hikmah disariatkan mengeluarkan zakat fitri, ada dua. Yang pertama untuk mensucikan diri orang yang mengeluarkan zakat fitri. Yaitu mensucikan dirinya daripada kesia-siaan selama ia menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian hikmah kedua adalah memberikan makan untuk orang-orang yang fakir miskin. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas Faradah Rasulullah SAW zakat al-fitri. Nabi SAW memerintahkan atau mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri sebagai tuh rotan minal lagwi war Untuk membersihkan diri orang yang berpuasa dari keburukan dan kesia-siaan. Karena selama di bulan Ramadan pasti ada hal yang alamu, hal yang sia-sia atau hal yang buruk kekurangan yang dilakukan oleh orang yang berpuasa maka dengan zakat fitri ini sebagai penambal ya untuk menyempurnakan kekurangan kekurangan itu ini hikmah yang pertama kemudian yang kedua adalah tu'matan lil masakin ya untuk memberikan makan terhadap orang-orang miskin Paman ada hak untuk belas solat ifayah zakatun makbulatun. Parin siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum melakukan solat uh, idul fitri maka itulah zakat yang diterima. Paman ada hak berada solat ifayah sodatun minas sodat. siapa yang mengeluarkan zakat fitri setelah selesai solat idul fitri maka itu dinilai sedekah biasa. Ya bukan lagi uh, zakat fitri. Kemudian, siapa orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri? Adapun orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri adalah orang yang memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarganya sehari semalam. Jadi, orang yang memiliki kebutuhan pokok, ya, melebihi daripada kebutuhannya sehari atau punya pendapatan yang lebih, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat fitri. Ya, ada pun orang yang memiliki pendapatan yang kurang, ya seperti ada sebagian saudara kita, mereka berusaha bekerja di waktu pagi untuk makan pagi, atau bekerja untuk siang untuk makan siang, atau mereka bekerja di waktu malam untuk makan malam. Nah, tentunya, ini adalah orang-orang yang kekurangan, dan mereka termasuk kategori miskin dan tidak wajib mengeluarkan zakat untuk mereka. Demikian juga, orang yang wajib mengeluarkan zakat ini adalah orang-orang yang memiliki tanggungan, ya, seperti seorang bapak terhadap anak-anaknya, seorang suami terhadap uh, istri, demikian juga majikan mengeluarkan zakat untuk pembantunya atau uh, budak. Yep. Nah, bagaimana dengan uh, seorang anak yang memiliki kemampuan dan orang tuanya uh, kategori tidak mampu? Maka dalam hal seperti ini, seorang anak ia wajib mengeluarkan zakat untuk orang tuanya. Iya. Demikian juga, ya. Seorang anak ia bisa mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri apabila dia memiliki Uh, kemampuan. Ada pembesaran zakat yang dikeluarkan. Setiap individu wajib mengeluarkan zakat fitri sebesar setengah so koma. Koma itu artinya gandum yang memiliki kualitas yang bagus. Kemudian atau ya satu sok kurma atau satu sok kismis atau satu sok gandum biasa atau satu sok susu kering atau yang semisalnya dengan itu yang termasuk makanan pokok ya semua yang dikategorikan makanan pokok jumlah atau besaran zakatnya adalah satu so ya terkecuali gandum al kumuh al kumuh ini artinya uh, gandum yang memiliki kualitas maka besaran zakatnya adalah setengah so nah berapakah jumlah daripada satu so ya satu so ini sama dengan empat mud ya satu so sama dengan empat mud ada pun satu mud yaitu segenggam tangan Orang dewasa ya, jadi satu so itu sama dengan empat genggam tangan orang dewasa. Nah, bila kita ukur dengan uh, takaran pada zaman kita sekarang ini sama dengan berapa kilo, Ya, kalau kita uh, jadikan dia dengan uh, kilo, nah ini uh, ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan satu so itu sama dengan 2,5 kilo. Ya yeah. Ada juga pendapat mengatakan bahwasanya satu sok sama dengan tiga kilo. Iya. Maka tentunya ini dikembalikan uh, kepada negeri masing-masing. Ya, kalau pemerintahnya menetapkan 2,5 kilo, maka kita mengeluarkannya 2,5 kilo. Ya, kalau pemerintahnya menetapkan uh, 3 kilo, maka kita mengeluarkan 3 kilo. Ya, namun Ya tentunya bila ada seorang muslim yang ingin mengeluarkan uh, zakat Fitri lebih uh, daripada itu maka tentu ini lebih bagus lagi lebih baik ya kalau seandainya pemerintah kita menetapkan 2,5 kilo maka kita keluarkan 25 kilo atau kita kasih lebih ya Adapun lebihnya itu uh, sebagai sedekah bagi kita ya lebihnya itu sebagai sedekah bagi kita. Dan mengeluarkan zakat fitri ini hendaknya berupa makanan. Ya, tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dengan harga makanan atau berupa uang. Ya karena memang ada sebagian pendapat yang uh, membolehkan mengeluarkan zakat fitri berupa uang atau senilai dengan uh, harga zakat fitri. Ya, para ulama ya jumhur ulama tidak membolehkan hal yang demikian. Di antaranya Al Imam Syafi'i menegaskan menurut mayoritas fukoha tidak boleh mengeluarkan zakat fitri dengan harganya yaitu yang berupa uang. Kenapa? karena tidak ditemukan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu dan tidak pula didapatin dari fi'in para sahabat Nabi Sallallahu Wasallam yang melakukan hal yang demikian ya maka berdasarkan syariat kita mengeluarkan zakat fitrah harus berupa makanan pokok ahlul balad ya makanan pokok di negeri tempat dia tinggal. Ya, kalau di tempat dia tinggal makanan pokoknya adalah uh, beras atau jagung, ya maka zakat fitrinya adalah beras ataupun jagung. Baik. Kemudian berikutnya, kapan waktu kita mengeluarkan zakat fitri? Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abdul Ibn Umar radhiyallahu anhu, qala ia berkata, Amaro Rasulullah sallallahu alaihi bi zakatil fitri antu addaya qabla khurujin nasi ila solat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitri dan ia hendaknya dikeluarkan sebelum manusia menuju ke lapangan untuk sholat Idul Fitri, ya atau sebelum manusia melaksanakan sholat Uh, Idul Fitri. Nah jadi waktu yang pas sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zakat Fitri itu adalah pas di hari raya. Ya ketika manusia mulai uh, tanbiran menuju ke tempat sholat Idul Fitri maka itulah waktu kita mengeluarkan zakat Fitri. Nah, tentunya kita membawa zakat Fitri ya sembari kita menuju ke tempat sholat. Ya sembari kita membawa beras ya sebagai zakat fitri kita uh, mencari siapa orang yang berhak untuk menerima zakat fitri kita ya asalkan ya jangan sampai kita mengeluarkan zakat fitri orang sudah mulai sholat atau orang sudah selesai sholat ya jadi hendaknya kita membagikan zakat fitri kita sebelum orang menegakkan uh, sholat idul fitri. Ya, andaikan uh, sudah melebihi waktu, ya artinya uh, kaum Muslimin sudah menyelesaikan sholat Idul Fitri, maka uh, tidak lagi dinilai zakat Fitri. Ya, sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, ini hanya disebut dengan sedekah biasa. Namun, ya sebagian asar atau sebagian dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan. Uh, menyeluruhkan zakat fitri satu hari atau dua hari sebelum idul fitri ya sehari atau dua hari sebelum idul fitri ini dilakukan oleh uh, sebagian sahabat nabi shallallahu ya jadi siapa yang mau melakukan sehari dua hari sebelum salat idul fitri juga boleh ya tidak masalah uh, namun perlu kita tekankan bahwasanya wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk yang sudah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kalau bisa kita membawa uh, beras zakat fitri ya pada saat hari raya Idul Fitri ya Sesuai so, Faizah mengatakan menurut zakat fitri itu sebaiknya kita sendiri membawanya di hari Idul Fitri kita sendiri membawa beras tersebut, kemudian kita uh, mencari orang yang berhak mendapatkan zakat fitri dari kita. Tahir. Kemudian siapakah orang berhak menerima zakat fitri? ya yep. Adapun orang berhak menerima zakat fitri hanya satu saja. Sebutan mereka yaitu tu'matun lil masakin. Ia sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Ya, jadi hanya uh, satu golongan manusia saja yang mendapatkan zakat fitri. Ya, berbeda halnya dengan zakat mal. Ya, ada perbedaan zakat fitri dengan zakat mal. Kalau zakat mal yang menerimanya adalah ada uh, delapan asnaf, ya delapan kelompok manusia, ya ada delapan kelompok manusia ini zakat mal, ya ada pun zakat fitri yang berhak menerimanya hanya orang miskin saja, jadi ikhwati umahat, wal -aba, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ada catatan yang perlu disampaikan di sini yaitu lebih baik bagi seorang muzaki yang mengeluarkan zakat ia sendiri yang membawa zakat. Ya walaupun diperbolehkan ia mewakilkan kepada orang lain. Ya sekarang di masjid ya atau di lembaga-lembaga uh, tertentu ya yeah, mereka uh, bersiap ya yeah, sedia untuk menyalurkan zakat kaum muslimin. Ya, yeah, maka tidak masalah kalau kita menyerahkan uh, beras kepada mereka atau kita menyerahkan berupa uang kepada mereka, kemudian mereka yang akan membeli beras. Ya, yeah. kita menyerahkan uang, ya. Yeah, Sejumlah harga beras ya kepada uh, lembaga yang mewakili ini tidak masalah karena nanti mereka akan membeli beras juga. Yep. Namun, lebih afdolnya, lebih baiknya bagi seorang muzaki, ya, dia sendirilah yang akan membawa beras siakan itu, ya, pada hari raya. Idul Fitri. Ya ini yang lebih uh, afdal ya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian pembahasan yang kita bacakan semoga bermanfaat untuk kita semua. Aku lakukan hadas tanfirullah li lakum انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته